So saya mohon dan saya harap semua boleh tolong viralkan dan cari lelaki ini, kerana bukan duit kami je, duit orang lain pun dia ada ambil juga. So baru-baru ini seorang gadis telah memaknai satu video mengakui menjadi mangsa scammer, seorang perancang perkahwinan di Kuala Lipis, Pahang. Mengisi video tersebut, difahamkan sudah 32 orang bakal pengantin menjadi mangsa seorang individu dipercayai perancang perkahwinan dikenali sebagai Amy Hashim. Gadis itu mendakwa majlisnya akan berlangsung pada Januari tahun hadapan. Bagaimanapun, ada bakal pengantin yang sepatutnya melangsungkan majlis perkahwinan sudah ditipu oleh pihak terbabit. Gadis itu meminta agar orang ramai dapat membantu mencari individu berkenaan bagi mengelakkan lebih ramai bakal pengantin yang menjadi mangsa. Menjengah ke ruangan komen, ada antaranya mengakui pernah berurusan dengan individu tersebut dan tidak timbul sebarang masalah. Bagaimanapun, ada antara individu yang mengakui sudah menjadi mangsa dan kehilangan beberapa ribu ringgit selepas lelaki itu menghilangkan diri. Okay, hi everyone. So basically korang ada tengok the previous story kan? Memang to be honest, kami adalah salah satu mangsa yang daripada 300,000 tu yang telah ditipu. Tapi majlis kami akan berlangsung pada Januari. Tapi ada majlis-majlis orang lain yang sedang berlangsung sekarang telah di-scam dan tak ada apa-apa pun yang diberikan. Dah banyak lagi cerita. So saya mohon dan saya harap semua boleh tolong viralkan dan cari lelaki ini, kerana bukan duit kami je, duit orang lain pun dia ada ambil juga. So yeah, I really need you guys punya help dan juga the powerful of viral ni untuk cari orang ni. Okay, at least tak dapat duit kita orang pun, after this orang-orang lain tak ada kena macam kita orang. Thank you everyone.